Seborah tako agak gula sepen acara ke Malang. Mobil pas mati mendadak. Gula tanya ke supir, "Mik mati bir, panas." "Dek remar ya, sotok." "Abang kok kiai bir, sotok." Nanti gula make kiai nyotok tak lemodi. Abit beda barungan asik kir lorong, ayo ngakan gelubir lapar yang nyireng. Dupereng lober bu. Mari ngakan ongke ke mobil tak usah sotok. Setat langsung jereng odi. Kula tanya ke supir, "Apa? Mi tak usah sotok bir, mi langsung odi." Paha jawab supir, "Male pada lapar kepi." Eta langkong supir gere maki tok kiai nyotok deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi arzaqina warzuqna auladan salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah wa abti'adah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ulama annal kiram al-a'izza wal-ajilla, para masyayikh, para alim, para guru, ajunan langkong-langkong pengasuh lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah, Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Qamaruddin Burhan, sareng sedaya keluarga besar Epon, sesanget abdina amulja'aki torto'ati, sedaya para alim, sedaya para masyayikh, sedaya para kiai, siampun hadir di kadinto tempat, siabdina tak nyebut asma setong per setong epon, cuma tak mengurangi rasa hormat, sesanget abdina amul ja'aki torto'ati. Instansi pemerintah, langkong-langkong, Bapak Kepala Desa Dempo Temur, Dempo Barat,
sareng satije jajaran se sangat beten kula amul jaaki tor cinta sayangi penitia penyelenggara pengajian iare semangken se sangat beten kula amul jaaki jajaran asatiz sareng ustazah lembaga pendidikan Islam pondok pesantren Al Falah se sangat beten kula amul jaaki tor cinta sayangi ajunan para undangan hadirin hadirat muslimin muslimat para wali santri para wali murid para alek-alek santri alek-alek murid sareng sedaya mustami'in mustami'at se insyaallah ajunan sedaya imul jaaki sareng Gusti Allah se sangat beten kula amul jaaki tor cinta sayangi arasa pantes tor patot amuci asyukur di ajunan Allah sekadimacen kula ajunan iare semangkin ikasogani iizini sarang Gusti Allah bermuwajjah bertatap muka e tempat semulja penuh barokah kadinto mancer-mancer kadinto sateja tetiatan ceh bahwa cengkul ajunan sampai pagi ialam akhirat apolonga sarang orang-orang semulja iparina tempat mulja apolong sarang para alim para ulama ibingkenga Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke suwargana Allah amin Allahumma parlo esokorin kalaban sehat nikmat beras nikmat sempat sen kula ajunan semakin bisa ibadah di ajunan Allah mangkana debuna sayyidina Ali karramallahu wajha min ajallin ni'am si'atul mal wa afdalu min si'atil mal afiyatul abdan wa afdalu min afiyatil abdan at-taqwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu madhabu Sayyidina Ali kaduan tesuluk karramallahu wajhahu lain ban para sahabat selain manabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu apa-apa mi lain Sayyidina Ali andi jajuluk karramallahu wajhah sebagian ulama madhabu bahwa Sayyidina Ali kainto mulai tak toman ngauningi ka aurat tajibi jadi kabujil tak tahu katoot tak toman uning kapokang tak toman ngatela napa boleh sebebena bujil Sayyidina Ali tak toman ngulatelain ben orang dempo barak menoreng dempo barak setiap agemi kan elang telang mak esel tek sambil elang telang sambil ngocak alakoh kaki deki kuah mangkana Sayyidina Ali jajuluk karramallahu wajhah pernah debu min ajallin ni'am termasuk nikmat sesangat raja debu Sayyidina Ali si'atul mal luwasa arta banyan arta incan orang dempo barak soki hihi ini termasuk nikmat seraja saya peringatkan dari Gusti Allah apa-apa sebab dan kula ajunan semakin odik nang alam kasar tetik parlona kabarang kasar dan kula ajunan semakin odik nang alam dunia cek parlona kadunya tehi Allahumma salli ala Muhammad tetik banyak dunia banyak harta nikah nikmat saya peringatkan bi Allah soki ya kor artana nika ngoleh dari bareng halal bu sekocak soki dia mun halal rezekena mun halal artana mun mis mun haram olena dia benih soki tapi miskin miskin iki soki parlo bahkan zaman samangket napa boleh reng tani napa boleh pejabat kiai mun miskin zaman mangken nih teken reken oreng yang kini
penyaring iki napa iki bodo kiai alim tawadu ahli ibadah ka Gusti Allah keng miskin di orang dempo berak teken-teken bener iki maka datang gelak dari laok paling sampean asalaman jenya lajah empian maka toju ikwa beda tanda keng mun beda orang dempo berak tak pati alim tak pati tawadu keng soki mobil Alphard jarak 500 meter peler le teguh kiai rabu beda tanda penyaring beda tanda mangkan dan kula ajunan semangin odi neng alam kasar kaito cek parlonah kabareng kasar soki luasa arta termasuk nikmat separingakin bi Allah subhanahu Allahumma salli ala Muhammad wa afdalu min si'atil mal afiatul abdan lebih utama daripada soki jiadabun Sayyidina Ali lebih parloh daripada luwasa arta jiadabun Sayyidina Ali afiatul abdan bersebetan sehat tabetan amin Allahumma sehat ni kabar loh maka soki muntah sehat dia parloh nah sampian soki banyak pesena mobil Alphard hargana 1M500 artinya 1500 juta keng sampian dicapok penyakit jantung kan tak nyaman mak kapan ngeding nyaring egas nyaring robu kan tak parlo makan sehat parlo cuma separlo sehat soalnya sakak dintoh manusia kak dintoh pada dua pada jasmani pada rohani kita lagi pengasihan ini nyun pengaporah dan kula cangkolang ngisein nengi pondok pesantren Al-Falah tak patut sekali karena ampun pakon gila ngiring nilai pakon sesuna kula ngitek mulai kiai Syekh Qamaruddin Burhan ngundang dan kula ngitek soalnya gantung ke tempat tak uring alim keneng nak uring alim ya saya ngelak beda pakon ayo naik tak apa-apa keng beda pakan sabar Allahumma salli ala Muhammad mangan dalangkong beda pakan kula beri malam pengajian nang isunep kunda pak langsung ipongke kula kikir setengah manglo ajem bayi nyanggul ajem bayi muncan dekauk tak peti lemak jadi mun ibelia ajem candek pangger pagani inumi beli lemak babada sresoh kiai da iya kia tonggle patojuk gelu pagani inumi papidatu nyaman muncan dekauk mengena tak langkong sopura beda pakan pada nih bulan di supir talangkong kere magi kalau keng epakon mangkan apa akan nih sepura tako agak gula sepen acara kemalang rok jalan ngarah supir lapar mobil pas mati mendadak gula tanya ke supir mik mati bir panas dek remar ya sotok abang kok kiai bir sotok itu gula magi kiai nyotok tak lemudi abid beda barungan asik kir lorong ayo ngakan gelubir lapar yang ngiring dupereng lober bu mari ngakan ongga ke mobil tak usah sotok setat langsung jeng odi gula tanya ke supir apa? Mi tak usah sotok bir mi langsung odi paha jawab supir malah pada lapar kebi kita langkong supir kiri magi kita kok kiai nyotok deki ada bentuk kang syuting nih montro bagus olena berita dan senyaman rokok jajan nyaman bagus olena mun lapar bahaya beda kiai isu menem yunjang pengajian isu syuting tokang syuting nggak lapar pak isu syutingnya kalah colon mololok kita kok ria lapar tuli kerem gelu Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad manusia yang kedua badai jasmani, badai rohani badai jasad, badai badan, badai roh sedua lengkap
manusia sampurna. Amin. Katia ke hori hori mangken semangken mukobalah muwajah mulang sampian sampian ngaji nikah sampurna polan dua lengkap jasmani rohani. Saking salah satunya tade baik jasmani maupun rohani ari mangken tak kira sampurna. Bener iki penyaring bener iki hari dateng keng arroh muloloh mabel sampean romoro bakaro beda suara nake hari ngolong salam buru kapi bini anda cinta tinja hari dateng tanpa roh dia mayit le kedua-duanya jasmani maupun rohani gak dito gampang icapok penyakit jasmani gampang icapok penyakit rohani juga gampang icapok penyakit sama-sama bahaya dan sama-sama membahayakan. Bener ini jasmani sake bahaya tapi lebih bahaya mun rohani sikring ini mak ini bu 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 orang lato waki amin bungembungan loreng dempongku terus lagi ya jasmani sake napa penyakit jasmani kencing manis darah tinggi ginjal jantung stroke dan semacamnya nikah penyakit jasmani bahaya tapi tak membahayakan pagi alam akhirat iki kita ada iya akhirat nikahku laku itanya iki arah apa kakemi masuk neraka liver madha darah tinggi ada tapi sebanyak teretan bapak ibu semasuk neraka gak intoh mayoritas gara-gara penyakit roh napaan takabur tak bejeng tak apasa tak ngaji tak zakat gara-gara penyakit roh boleh contoh manusia gak intoh amelah bapak saben areh saben senin saben senin saben kemis nikah esok lagi ke Gusti Allah terus lagi iki sampean iki sanggup make panas sanggup make lesoh alhamdulillah amal manusia setiap are senin ben kemis esok lagi de keajunan Allah bada saya lulus bada saya gagal saya torokkan setong ini kita akan mulut ben imtihan ya insyaallah ini kemarin ada kek kalau dua mana balik kalau tak senang mian ngabes gula pelan baik coba jadi ini tak apa-apa mau baik coba dan membuang kok genteng hari ya mau baik coba ros-koros agak hari ya bini ini dua ada apa sallallahu ala Muhammad beda saya lulus beda saya gagal beda amal manusia itu amal dan kula ajunan ibek tabi malaikat pangi benar amal tapi sayang depak ke langit pertama esetopi malaikat pajagana langit amal serang dengan malaikat bulan bin bulan serah bulan bin bulan napa debun pajagan langit pertama kebe beli amal bajang malaikat gula tau pas malaikat gula tau ngaji malaikat gula tau tapi malaikat nikah maka ibadah asolat apasa azakat tapi penikah orang yang takabur malaikat uning gak takabur uning napa sombong uning gak sombong napa gendeg oning gak gendeg oning napa jomaraja jomaraja oning oning napa sombong hari itu lah seminggu tak marah ya oling ngeleng deh iya mulu lo mungkin apa ini napa sombong pertama raddul hak nolak bareng hak
manusia termasuk ring dempok. Tanda apa jang dia berarti sombong. Tanda kapa kona Allah dia sombong. Lebur kalarangna Allah dia sombong. Ratul hak nolak barang bener. Dong. Dua. Abak nikah arasa lebih bagus tembang orang lain. Aji sombong. Bahkan debuna ulama. Gimak? Abak arasa lebih bagus daripada patek. Aji sombong. Bahkan patek dia najis. Inilah keantikan umat Muhammad. Mun umat lambak, umat Nabi Nabi kader. Mun ikening najis. Are ben lek kolen ko tubuang. Mun pas orang dempo age ria, kan lo kagapi sebeten. Hadir Nabi Muhammad auba total. Kening najis, buang najis semrolo. Tak usahnya ke ka kolek. Amin ko teh. Jal sabar ro kon dia. Ngudu bakar ngokos merolo. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan najis patek ini kebeni najis biasa. Saya pun nak anak santri tidak mau dibahas najis patek jimu wallah najis berat mun sampian ikeke patek kutu becoy petonggale salah satunya ngangkui abu najis. Tapi dia mun ulama mun abu harus lebih bagus tembang patek aja sombong. Napa alasna ulama? Karena tadi cari tanah patek masuk neraka mun se masuk suarga bada paten ashabul kahfi patek tadi cari tanah masuk neraka mun manusia posa menteri masuk suarga kahfi orang bini si banyak masuk neraka gulaku tapi suarga paling banyak orang bini ya. Nah, tenang munde ya mengurai bocah neraka namu lolo neraka paling banyak orang bini tapi suarga juga paling banyak orang bini kenapa? Karena hitungan manusia paling banyak orang bini akhir zaman debun Rasulullah setong musuh pak polo setong ring laki ring bini pak polo kan nih sermu nabi ini setong saya tak pajur wah tenang muntah baju ke bagar rumah hari itu kena orang bini insyaallah bakun baju sering muntah baju ke bin tibi betul muntah baju. Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad makanya orang bini itu masya Allah perannya bukan main ini penyaring ini teruk anak soleh teru anak soleha teru anak toro oca peran utama badah nang orang bini guru gula madhabu orang laki mun setia ke bini rasuk ke bakal lancar amin kote orang apa di naria orang bini mun setia ke laki anak bakal mulia. Alati. Nabi Ibrahim abana kafir. Asmana azar. Tapi Nabi Ibrahim tadi nabi, tadi rasul, khalilullah. Kenapa? Jareng abana kafir, ummi salihah. Nabi Nuh. Putrana sianya makan an kafir. Bahkan putra nabi. Kenapa? Umminah kan'an embun kan'an ini kecuba maka peran utama beda orang bini ayo kandung nggak bahas dari ya Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i sukses Imam Syafi'i alim alama bahkan jadi panutan kita peran utama beda dengan umminah ya bapak ummi ini nggak ada cuma utama nah kula maja cerita setong waktu apa namun setu soal Imam Syafi'i yang itu yatim mulai ini gini ini maka aja deh ini itu naki Imam Syafi'i ini baji ummi nalongku ke pasar abu lencu ngara pelkak
ibudi. Kehausan Imam Syafi'i mular sikit baji. Sampai ngejel akhirnya datang ke ngiding, saya datang ke peninggal ketepatan pada hiknya saya kaya. Melihat Imam Syafi'i kehausan, melihat Imam Syafi'i ngejel, tak tegering bini akhirnya apa yang saya ibu ya kan tahu nyo saya aro ngempen anak aro marin munanan nangis kunam pekci yadin makai langsung dibuka sosoro. Hei dari nisir ke anak maka tak langkong menyosok nantur gelu kula pengajian tahun ada nengi pelengahan jemaahnya bini ke pihak dan sebagainya lakin kirim-kirim karo Pak Bede Seto ngemben anak gula perapan murok, perapan khoso, anak nangis kunam pekci yadin kiai dah papai solbon. Kula melengos kula. Tingi abah so so neraja teh. Mangana ta langkong mun nyosona untur geluh. Dak nyosoni aden ke hori arapa beci ya tero. Nyosoi aden kiai. Huh lah. Akhirnya sosok Imam Syafi'i perapannya sosok datang ke bani Ummi Narabu Uning Rabu datang yaulah tibi Ummi Imam Syafi'i takut tetap perasaan tabu debu akhirnya mulai datang ke napa tindak na Ummi na Imam Syafi'i akhirnya Imam Syafi'i waktu kadin tersegi baji epon tut bi Ummi na pas esong sang patuk saya teguh Iyonjuk sehingga esena kalbuna Imam Syafi'i keluar kapi setega itu ka seorang ummi setega itu ka seorang ibu benitega tapi napa kobater ummina Imam Syafi'i takok tatang ke senyosoen pernah makan bareng haram menterin salamatah amin. Oh berarti anak mentrobo gusa cak pakane barang haram betul sahih bener engki lakar engki kaganan nikah bi Allah ibadat bidara darah nempel ke jantung jantung nyemprot ke otak mangkana orang dumpo mun lebur ngakan bareng haram lebur ngakan bareng riba otak tak kira normal ngki darah nempel ke jantung nyemprot ke otak otak ada belakang ada depan ngki bu ngki le pengajian keleroh kiai eko cae ulama eka muso barang hak tak cocok saya bener salah saya salah bener kenapa? Karena otak tak normal minta normal karena esempot dari darah haram makanya saya ingat jangan kalian barang haram amin amin Allahumma bahkan terus lagi bila bukan tak apa-apa Ustaz kula leburan ujam enggak roh suara perat gula malam aku lagi saya karuak nungi gelis pemekasan sono bro di suara gula arak-arak malam alhamdulillah makin sono nyaman nih namun ngonceng ke hori ngonceng boleh sone promosi kartu ledang Allahumma salli ala Muhammad gula biasa namun suara berat di meja di panggung ini kah sudah enceng cuy hari tak ada ya ampun tak menabih tak menabih gel cokop kentamon aku agak sesok obonah ula berat suara minta ceng cuy iya tren ke panggung tinggi nom tepak ke laos ada bahan ngocol tengkin hari ya Allahumma salli ala Muhammad.
sallallahu alaihi Muhammad. Imam Syafi'i sampun mare ngaji nang Mekah. Bi ummi nama debu. Munduk ka Madinah jong. Munduk. Aiki ummi. Napa pesenna ummina? Senga. Mban munduk senga cek mulian jong. Senga cek mulian. Di namun temun pagi ialam akhirat. Ari embuk mun dia. Bu. Bu. Mun tuk tong cek mule, mun temun di akhirat. Dadi make kok mate. Wis tak apa. Menoreng dempul lain. Anan kita abeli le pesen. Abeli ya jong. Iki bu. Ya. Engkel tong mule jong. Kenapa bu? Roh kata yang beli ajem beda tada suruh alim damah mangkat sawi mangkat cok cak mulai muntemun di akhirat berangkat Imam Syafi'i munduk ke Amma ke Madinah sampai akhirat ke Mesir sampai akhirat ke Baghdad Irak puluhan tahun Imam Syafi'i tak panggil menuminah sampai Imam Syafi'i alim alama ngangkit kitab tak pangki ben umin kerongah subhanallah jaring kuat puluhan tahun tak ketemu teh akhirnya setunggu waktu beda rombongan dari Baghdad entar ke Mekah dapat ke Mekah lom koloman rombongan penikah saya kebentak ada boleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i sekejap hukum ada sar kata Muhammad bin Idris As-Syafi'i kebetulan umminah pada ibu din tak temu pahalong ku umminah mungkin seorang abai ini ibu kenapa biar mulai gila abbas Muhammad bin Idris As-Syafi'i saya rapa nikah Muhammad bin Idris As-Syafi'i alim Allah memangkin berenang Baghdad ampun ngangkit kitab ada bu umminah perlu kau ningi Syafi'i anak gula ngecil ongkuan serius ya kelu kelu lah yang jatah hati budi serius tadi ya ngki sampian lengarte ongkuan serius ada bu rombongan bu Umminah Imam Syafi'i kula insyaallah laku du malam abali ka Baghdad pola panjenengan akhirnya masalam ke putrana nyerik ada bu Umminah pada pak salam ke Syafi'i dari tuan gula mul alim la alamah kerong ke gula tak napa selalu mulai tegak sekejap berangkat rombongan keselekas woi tungging dia tret-tret ya manapa itu robun tak belan jalan tak mari asar dikit dapak ke Mekah Baghdad ada bu rombongan apa kibun Imam Syafi'i Imam Syafi'i engki dengan tidak sengaja atin dapak ke Mekah apa kibun Umin Ajunan ngecit Imam Syafi'i serius apa engki serius bahkan Umin Ajunan akhirnya salam ke Ajunan kenapa debun umminah kabala ka Syafi'i mula alim alama kerong suruh mulai tak napa Imam Syafi'i mirang panik kemular dari bunga akhir amin ke santrina gulagi mulia gelu ke Mekah santri sebagian norok gula akhirnya datang ke santri dari setia ke Imam Syafi'i nyangui kaki nyangui unta per orang unta akhirnya puluhan unta setan di unta nyangui emas sehingga emas sabok tompok setan di emas nyangui obeng sehingga obeng sabok tompok hari setia naga guru mun kana mun ka guru pesetia apa nabi saya pentak bagi gak santri Imam Syafi'i ku berak nyangui unta wala di nak kok mulai man pah nangui mobil heh dah emak
Iya bade wak santri lambai disah tunging. Kiai nah guru nah aji lah mulai santri. Aga baya mantan aman tua. Aman aman tua. Di andin gun karo ajam dua. So lah kiai mun gawe mantan. Buh. Akhirnya santri nah di sape itu kan nih dong kadinto engkau aman tanah eki ada dong engkau diandina jam setong eki kiai dia ada momen porop dong tengah jam kalah abuan sahabat ini kalah engkau roporopan asli dia pernah penyan sate ngiring kiai korek kesokannya ajunan kapan dapak ke lemroma ke dapur nyacam bini apa kiai dana ajam ya sape borop borop mah ajam dah lah ngamuk lah kok mau ring bini dah lah dengan sampian mau naburi amal jangan buat ring bini lah soalnya mau naburi kau ring bini asal satu setil lima ibu naburi berapa ben satu tak boleh juga apa itu mengajak bergerak-gerak lepas sabuk dia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad akhirnya pun tadi ngamri barokah sebini lagi hidup abid mengkata jalanan salah kelek iya kak ajam dia barokan kiai pakan itu kok mati akhirnya mengkat ajam abah mati budi kapan datang salah kek atuat sebini kak barokah nama teh ngucap selake jale oleh ajar yang paling kiai akhirnya teretan ikan tong ngajam jale oleh jauh benem are barokah dari kiai muntah yang ujian dari guru jale adam di borok sampai Allah jale oleh pon akhirnya tedung kelakunya sebini intara kejeding ajeling ajam seikan tong pahaubo Aba apa? Tuti emas. Subhanallah. Emas bu. Acara yang sebini. Kak, barokahnya tuti emas. Datang selaki emas ungu. Lah jale oleh. Ada yang ujian dari guru. Akhirnya kalah ajam setuti emas. Ya teraki ke kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulok salam muna cabis ke kiai. Salam ribet telok. Ki. Beda salam wajib jawab, beda salam tak wajib jawab, beda salam kula ben sampean tak terongi dengan kejawab. Pertama salam wajib jawab. Agak salam agak hori gelar. Tung. Dua, beda salam tak wajib jawab. Salam sapa? Salam orang abojong. Enten le alek santri. Tak kiai ngimam, mesti lah ngolok salam pe jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab di budi. Waalaikumsalam. Rosak acara area. Telok salam kula ben sampean tak terongi dinga kejawab. Salam sapa? Salam goreng mateh e kuburan to. Aro jawab keng kula ben sampean tak terongi dinga. Mangi dingan bahaya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bahaya jawab di bapa. Waalaikumsalam ya ahlad dunya. Mabal sampean teh. Mengki na mengki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banjong. Eki. Apa? Ngaterake najem. Ajam, berapa boleh? Jom mari beli lah. Punten kiai. Ajam saya paling ajunan enggak bisa mate. Terus, ya beli bedang enggak kok. Apa punten kiai itu? Biar tin tolong ternyata bedang ajam tadi emas. Terus, dan semakin iya tolak ini ke ajunan. Ahmi sem guru nah. Cong, jadi beun lah. Allah lagi berterserah beun. Alhamdulillah. Nikah barokah. Tembe orang dempoh. Timun deki ki ayat di kanan porop ajam sahapin ungiring ki ngiring di gula deki kalau sampian siap gula ngibu ajam lemak di Roma ini porop sape Allahumma salli ala Muhammad nyangui 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 kapi santri berangkat Imam Syafi'i kubur apa rombongan santri depak ke perbatasan Mekah ada bu Imam Syafi'i tereh matur geluka umi jek gula depak ke perbatasan berangkat santri kedua ulok salam di luar assalamualaikum waalaikumsalam pak sera abcina dan santri abcina sera santri na imam syafi'i
buka labung. Kenapa? Abdine ikon pakon Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i kuper semakin ampun depak ke perbatasan Mekah. Ada Bu Uminah. Napaan iki Bu Syafi'i? Apa pokok? Napaan saya iki Bu Syafi'i? Oh, Bu, saborong nyai. Ontah atau san ontah ding masah ding obongah. Subhanallah pas mira ummina Imam Syafi'i pajereng Syafi'i engko kampen nyoro munduk Syafi'i beni nyoro nyari dunya beni nyoro nyari PC nyoro munduk mak pas ngibaga dia balik Syafi'i kok tak ketemu nabun-bun ngiding cereng yang ummina santri buruk. Salah berdebat sambian santri, tormator kayak kiai kayak itu pahit cerengi, mabel. Doa pakai Imam Syafi'i ngangsor. Napa mi ngangsor? Palang musibah. Anapa? Nyai tuka. Mi tuka. Acara etak senika senika. Pada Bu Imam Syafi'i, abo. Mi pacar etak nikah kak ummi. Tore tore. Tapi sekebe dari Baghdad Irak sape onta emas PC toreh kasedekah kapi ke ahli Mekah coba kari angin ketap sekebe ini subhanallah akhirnya kasedekah kapi dek sakali ini menemuah jaya madrasah terus tetel riak iya tetel yang rosak. Ya saking sampean pas lampu ke Imam Agung Imam Syafi'i kan lambok mari dinal. Tengki. Ojo geng tak andi oh ya tak apa-apa mun tandi ting andi ku laku. Ayo pesantren dina bentoh. Amin. Amin. Won akhir ka sedekah ada. Won mare. Ada Bu Imam Syafi'i. Toreh terus. Matur boleh ka Umi? Mangkat boleh sekedua tek ngitek. Assalamualaikum. Cera. Abdina saya si gelok lete ngeteh buka labeng kenapa ikon pakon Imam Syafi'i kenapa ya kok semakin sobung setuju ontah obeng emas ampun ikabeki orang kesedekah kapi kun kare ketap saya bektah pahami sem umina pas madebu lah mun makin kabele ke Syafi'i gula ngambe ikanto soro mule tak napa subhanallah sukses karena orang tua sukses karena umminah alhamdulillah. Mun pasambian anakan mule kaloman pangibo mobil sepolo telo kelenger si bunga setia mun karo alim di mai ka bunga anro anan Muhammad arapa mare i'lan alfiyah ngocak beurang lambek lah lambek apal Quran taklah biasa tapi coba kembali Muhammad datang di Malaysia ngiba mobil sebolo PC atau 1 juta paham aku mengki Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad hadirin wal hadirat sesami sami mulja sebetan kula amul yakin itros akhir itros akhir lorai mungki sangkup mula lesawan kita apa-apa mungkin tak mahari kok mahari gendus sekali thank you roh jasad sake bahaya keng jasad sake tak nyebut pagi masuk neraka keng roh la arroh resima masuk neraka sabab bu on beda amal manusia ini kelulus eke babi malaikat langit pertama lulus langit kedua lulus ketiga lulus sampai langit nomor petok lulus keng tingginya terakhir ke Allah malaikat itu bukan ibu Allah amal siapa ji malaikat debun Allah bulan bin bulan tahu apa ben engkau saya tahu kebi anar rakibu alaihim rutuhu ila sijin fa innahu la yuridni engkau saya tahu tapi malaikat mban tahu apa buang gerik-gerik neraka amal dia dia pakai abadah dia pakai ibadah la yuridni benih karena sengkok dia yang terwalem malaikat
innalillahi wa inna ilaihi roh. Karena Pak ikhlas sehingga alek-alek sih sudah Pak ikhlas walan mungkin menikah banyak ilmu tak barokah gara-gara pamir tak pamir tak mungkin mun mungkin mangkana bila ampun lulus iwi sudah bila tahu ampun maca kitab iwi sudah mau tidak mau nang sama mangkin harus melakukan itu tapi dasarnya adalah ikhlas sehingga ini saya jangan gula ingat ke sejarah guru gula pada asmana Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Mahfud bira dari tabata alim kita betah terus lagi hi terus lagi ya menteri muka gula ben sampai oleh barokanah saya telepon gula sabana sebelum bulan Ramadan ke pengajian ika amma inung kikir ke lauk penggalan ketemuan ben kiai asmana kiai Abdul Fatah pada bu kihori kadintu kiai alumni kadim mempunyai jenengan tabata kiai oh gula mulai situ kiri sampai ke Mekah sepunduk sekamar ben ke Qadir ke Hori ke Qadir ke itu antik luar biasa baca kitab dua kali baca hafal subhanallah ini ke Qadir nih ini ke bani adobu sibi sarang asa adobu dua kali baca hafal tapi ting ampun kenaikan kelas Kiai Abdul Qadir kan itu almarhum tak teman ini bintang pelajar kenapa boleh bintang pelajar bintang kelas tak teman ini masa ke itu Kiai kayaknya tak unik boleh kayaknya tak unik semua soal 10, 20, 30, bahkan 50 soal itu ke Qadir hafal semua jawabannya tapi bila aja web lemak petok telok apa salah ipa salah mi apa salah takok bener kebi takok ngening bintang kelas takok ngening bintang belajar baik kebole kaoreng takok riak subhanallah maka dasarnya adalah ikhlas amin Gusti Allah mengajarkan iyal Quran ini kebosu suratannya mana al-ikhlas jangan orang dempoh kolhu boleh pun orang dempoh kolhu inna a'qayna kal kausar congok ting bulan pasah kan aja ya saya ragep mau ngakui saya lanceng boleh makmumah sayangku iya kulhu allahu ahad nyamana al-ikhlas suratah tapi ini dalam bacaan tak ada bacaan ikhlas kulhu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad idelum tadak bacaan ikhlas ikhlas tausah kabele kaoreng ikhlas bede iateh tapi hubungan apa ben Allah subhanahu Allahumma salli ala Muhammad pon terus lagi terakhir debunah Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa afdalu min afiyatil abdan at-taqwa ini adalah inti lebih utama daripada sehat lebih utama daripada soki at-taqwa takut ke Allah apa gunana soki apa gunana beres mun abek tak takut ke Gusti Allah semul jaga Allah beni tunyana semul jaga mungku Allah beni panggata semul jaga mungku Allah beni kedudukan kita bersama tapi semul jaga mungku Allah tergantung panggata kok dan kula ajunan ke Allah subhanahu nanti muka jadi orang takut Allah tapi paling akhir mungkin mulut lesawan ki sanggup ki sanggup ki terakhir dengan mulut mungkin dengan mulut mesebuah dibudi ya hari ini bertambah inti walaupun beda orang di banjeng banjeng gak boleh ngaturin ajunan ya bulan apa mulut acara apa haul keng karena ampun bulan mulut semakin ya san misan san misan san misan amulot sekali haul reobudun mulot mulot area inti egi
soal ajan kula ajunan sema soal ke suarga nikah sahabat Rasulullah tanpa Rasulullah kelok bila-bila sampean sema soal suarga bener ini penyaring bener ini emang kelai boy gagal boy bid'ah 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 iya mon molo cota ada di zaman Rasulullah orang saya amulat pertama Malik Mudhaffar Raja si Atil mbak beda saja wakil Salahuddin Al-Ayyubi tapi sebenarnya mendukung Malik Al-Mudhaffar nih terus lagi ini anak apa yang amulat? Ya anak apa yang amulat? Hah? Tak tahu asyukur ke Allah atas lahir Nabi Muhammad sahabat Rasulullah aman Syekh Hasan Asyadzili pernah cerita terus lagi ini arwah Syekh Ngarang Hizbul Bahar wah Syekh Hasan Asyadzili pernah tunging asaren paham impih ini kak pahambu bon. Ini juga gelisah gelu amimpih ngolati Nabi Muhammad longkoloman ben Nabi Musa ini enggak Nabi Musa Nabi Musa ini kebenaran ke gunung Sina turi Sina Pak Matur ke Allah ya Allah abdinan terlalu ngapus ajunan cahaya nak ajunan ada ajunan edabu ya Allah lah Musa bentak kerkuat engkau leng aling bentang makhluk petong puluh ibu leng aling debunya Imam Ghazali leng aling macam telok nor sungai aing kepetang kalau ji gumuruh debune Imam Ghazali mon manusia ngeding kaleng aleng saya aleng lagi antara Allah ben makhluk setong bayi pas iding sampean dari tekerjat ngalto ate bunyi kalau ngalto ini dulu keluar ngalto bahkan mon gunung ngatelai gunung bakal hancur gunung bakal ambruk tak kira juga boleh sampai ke kiamat ini kira bunyi Imam Ghazali Allahumma salli ala Muhammad Allah Musa tak kira kuat ber. Pon. Are tang leng aling sepe tong puluh ibu leng aling ria. Bisa ibu ka mun ka umat Muhammad. Are ada buna Allah. Ana apa kok antik umat Muhammad? Ni kagak bisa bab Rasulullah. Dalam golongan Syekh Hasan Asy-Syadzili dalam golongan ada bu Nabi Musa. Muhammad. Engki Nabi Musa. Bok bener ada umur sampean. Anapa? Ulama ummati kal anbiya ubani Israel. Cepon sampean ulama ummat sampean bani. Pentera pada ben para nabi bani Israel. Ba bener. Engki bener. Bener. Ken gula tau tahu aku tanya Muhammad. Jaring karo ulama sampean pentera cerdasah pas pada aki ben para nabi bani Israel ini kita napa tore kula ngolo kaki umat ah akhir Imam Ghazali itu kan Nabi Rasulullah Ghazali iki nika kan to di kan maju ya tes bi Nabi Musa seranya menempian waduh bu Imam Ghazali Ghazali kan ini kan nisbat mudah ada bagi ulama nisbat dari lakonah lakonah keluarga nah kenapa tukang tenun berada ada bagi nisbat dari kelahiran di sana kelahiran Al-Ghazali terus lagi ini Allahumma salli ala Muhammad saya nyaman ambian ada bu Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad stop ada bu Nabi Musa stop ini kesekocak cerdas bisa sampai ini dia bin Rasulullah mai tanya lagi nyaman lagi ngocak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad kula tak tanya pan kula tak tanya mbana kula tanya nyaman Muhammad kula mari ini cerdas lagi bin ini kita pun Nabi Musa Arab pun jalan ngocak Muhammad Al-Ghazali tak lah mari nunduk Imam Ghazali nunduk matur ke Rasulullah ya Rasulullah ya Rasul ingki Ghazali Nabi itu ini abdi nak jawab apa jawab
Ada Bu Imam Ghazali. Nabi Musa. Niki. Ajunan waktu itu Bu ya Allah. Niki. Musa, apa sih teguh ben? Panjenengan ajawab. Tongkat Gusti. Kangkui berpijak, kangkui nyandar, kangkui nokol. Pada Bu Imam Ghazali. Ana apa sampean maki ibu entoke? Jala ada Bu, tongkat tak lemari. Miki ada Bu, tempat memijak kangkui nokol. Lah ada Bu, tongkat tak lemari. Pada Bu Nabi Musa, kula gelen melanceng jawaban tero abi dalam koloman ben Allah. Pah jawab Imam Ghazali, pada. Adalah mak pada. Kula se ajawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad tero abi ta kolom ben sampian se mari lom koloman ben Allah sandi jejuluk kalimullah. Pada Bu Nabi Musa, bener ongku sampian Muhammad bahwa ulaman sampian lakarlah cerdas ongku lebihan menjadi seperah Nabi Bani Israel iku. Alhamdulillah sabab Rasulullah kapi mangkana kula ben sampian paham ulot. Mantra oleh syafaat Rasulullah. Amin. Pon kan kanto wei. Mantra moga dadi ilmu barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Akhiran wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.